Hello, welcome back my channel Dwindra. Hari ini saya ada di tempat wisata Amanah Borneo Park. Jadi di sana, guys. Ada apa aja di dalam sana? Yuk kita lihat. Ini juga sekalian acara kantor. Oke. Ya guys, aku udah masuk ke tempatnya, masuk ke dalam. Jadi saya ingin lihat-lihat ada apa aja di tempat Amanah Borneo Park. Oke, jadi tempat di sini tempat wisata, pengunjung dari lokal maupun dari luar. Di situ ada kolam renang. Oh. Di sini ada tempat. Ini pohon apa, bro? Buah naga. Oh, buah naga. Ini ada buah naga juga di sini. Oke. Nanti juga ada tempat-tempat buat foto-foto. Dan depan saya ini ada tempat outdoor. Ini teman-teman juga ada yang vlog, bro. Oh, di sini ada pentas. Tempat pentas. Oke, guys. Jadi Amanah Borneo Park ini tempatnya itu di Banjarbaru. Kalau dari Banjarmasin kurang lebih 1 jam. Nah, dari Banjarbaru itu ke tempat sini kurang lebih setengah jam, 30 menit. Nah, di sini tempatnya, di sini acara-acara kantor, acara kami. Tapi ini belum dimulai. Mungkin sebentar lagi baru mulai acaranya. Ini, yuk kita jalan-jalan dulu. Kita lihat-lihat tempat wisatanya. Ada apa-apa aja di sini. Kita telusuri. Oke? Okay? Ya, oke guys. Bagus kan tempatnya? Ya, ini apa recommended banget lah buat orang-orang yang ingin mau liburan bersama keluarganya. Ini saya lagi jalan-jalan. Di sekelilingnya ini banyak pohon-pohon buah naga. Ini juga ada buah rambutan. Dan depan saya ini ada rumah terbalik. Nah, ini rumah terbalik, guys. Jadi rumah terbalik ini di dalamnya. Oh ya, semuanya terbalik lah. Kamar pun terbalik, toilet juga terbalik. Jadi didesain sebagus mungkin buat orang-orang yang berkunjung di sini buat foto-foto gitu. Lu bayangin nggak kalau rumah bikin rumah kayak gini terbalik kayak gini? Keren, keren, keren. Saya masuk. Depan saya ini ada air mancur. Dan juga di situ ada kolam renang. Jadi kolam renang ini buat anak-anak lah. Keluar di sana tuh, lagi anak-anak lagi main. Yuk kita jalan-jalan lagi, guys. Capek juga ya. Ini kayaknya luasnya ini berapa hektar ya? Luas banget pokoknya. Oh ya, hari ini saya sendirian. Nggak ditemani sama istri, karena istri juga ada acara kantor. Jadi saya sendiri. Ngevlognya cuma sendiri, bro. Depan saya ini tempat apa ya? Oh, ini tempat ini kali ya? Buat main. Coba kita lihat. Oh, ini tempat main ini, main off-road gitu. Belakang saya tuh ada tuh tempat-tempat off-road.
Okay guys, berhubung udah jam 10, jadi acaranya kantor mau dimulai. Yuk lihat aja yuk.